mau mencoba menginstal Microsoft Office 2013 di Ubuntu Linux. Langkah pertama adalah mendownload atau menyediakan file Microsoft Office 2013 ini ya. Harus ada setup X-nya. Kalau sudah, sekarang buka terminal Ctrl Alt ya. Kemudian di sini ketikkan sudo apt install play on Linux. Iya, kalau biarkan dia menginstal. Install Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba install winbin. Sudo apt install winbin. Yes. Oke, kalau sudah coba kita lihat di sini ada sudah apakah ada play on Linux ya, kita buka di sini ya, play on Linux-nya dibuka kalau sudah selesai tadi. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya. Nah, install apa ini play on Linux sudah, kemudian pilih install a program ya. Oke, ini biarkan loading sampai betul-betul loading 100%. Oke, kalau sudah selesai kita coba klik di sini Office. Kemudian di sini pilihannya Office 2013 ya. Pilih Office 2013 lalu klik install. Ini ada pilihan begini warning, oke aja. Kemudian begini
Next. Next. Kemudian next. Pilih use setup file in my computer. Next. Lalu browse filenya yang tadi yang sudah disiapkan ini tadi. Setup X, pilih open. Lalu next. Ada pilihan begini, install saja. Ada pilihan lagi, install lagi. Install now. Finalizing installation. This might take a few minutes. Tunggu finalisasi instalasinya. Beberapa menit saja katanya. Oke, nah sudah begini, kita close. Nah, di sini sudah ditambahkan ya. Sudah tertambahkan Microsoft Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Word. Kalau sudah begini ya. Next saya. Oke, ini sudah terinstall ya. Baik, ini kita close. Coba close apa tidak ya? Are you sure you want to close all on Windows? No aja, coba kita lihat di sini. Nah ini, coba kita buka di sini.
Ini sepertinya mengikut tema bawaan dari Ubuntu-nya ya. Kita lihat di sini about-nya, account-nya. Coba kita lihat di sini Microsoft Office. Wah, tidak bisa. Error info when same to be crashed. Next. Ini setting manajernya, temanya. Tema. Oke, sudah. Ini, nah, sekarang ya, jadi. Nah, gagal coba ya. Dan ini coba lihat ini. Microsoft PowerPoint run. Oke, sudah, coba kita buka ini. Bisa ya. Oke. Nah, ini kan. Kemudian temanya di sini option display-nya span dan seterusnya ya. Berarti bisa ya. Bisa tanpa asif. Oke, ya. Dan commercial use ya. Terima kasih ya, sudah menyaksikan. Install MS Office 2013 di Ubuntu.